أما بعد، يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan kemarin yang dihormati sekalian, di dalam agama Kristen adanya hukum 10 banjat sifatnya. Tapi di dalam Al-Quran ada juga 10, yaitu wasiat 10. Wasiat 10 ini adalah perkara yang kita selalu menghadapi setiap hari di dalam perniagaan, rumah tangga, keluarga dan kehidupan, daripada perjalanan sampai kepada politik. Ada juga disentuh dalam wasiat 10, di mana ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti kan di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Tiga ayat ini disudahi dengan zalikum wasaqum. Demikianlah aku wasiatkan kepada kamu. Ayat pertama, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu ada otak berpikir. Dan ayat yang kedua, la'allakum tazakkarun. Mudah-mudahan kamu ada ingatan, memperingatkan. Dan ayat ketiga, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tiga susunan ayat yang kita akan memberi sepintas lalu dengan hidup harian kita hari ini. Yang pertama, wasiat yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu syirik sesuatu pun. Syirik benda yang halus sekali yang kita patut amat-amati dan sentiasa kita sebut anak-anak kita, keluarga kita. Kadangkala kempen kosena kai singka ada juga syirik. Imroy, ciwit kam ledai dua dua pun e. Kalimah itu adalah syirik dari Allah. Karena hidup Allah yang menentu, bukan kita. Ada lagi budak-budak yang berkata, Chandra tergin ciwit. Kalimah ini pernah berlaku di kalimah-kalimah wairun. Rak tergin ciwit, kalimah ini pun hampir-hampir syirik. Karena dalam sembahyang, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati kita, hidup kita lillah. Apa kalau disebut dengan seorang perempuan atau lelaki yang sangat cinta, mengapa kita kata cibik can mau kaita sendiri? Maka banyak lagi kalimah-kalimah syirik. Ada satu perkara yang berlaku baru-baru ini di kampung Budi, Tambun Budi. Ada satu tumpuk tanah naik, maka dikatakan tanah ini mau dari syurga. Banyak orang-orang berkunjung-kunjung ke tempat itu. Mungkin dalam kalangan kita pun ada. Dia pergi letak tangannya di atas tanah rumah itu. Dia berdoa. Minta rezeki, minta sembuh penyakit, sembuh penyakit, macam-macam. Cuba pergi tengok kampung, satu kampung di Budi. Itu pun perkara yang syirik yang tak betul dengan akidah Islamnya. Yang syirik ini, banyaknya kita belajar asma' wa sifat. Kita gaduh-gaduh dengan sifat Tuhan, nama Tuhan. Tapi tauhid, rububiyah, uluhiyah kita diketepikan. Orang yang jauh daripada syirik, dia penting mendalami di dalam akidah rububiyah dan uluhiyah.
Adapun asma wa sifat mengkerjakan akidahnya dengan tentang Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pesanan yang pertama yang diwasiatkan oleh Allah, kita jaga-jaga dengan syirik. Kadangkala tanah runtuh, tergenam timbul air, pakat cebok air, mudah-mudahan sembuh penyakit. Kadangkala hong kayu tukar warna menjadi kuning, pakat dikunjung hong kayu. Itu pun syirik. Maka banyak lagi perkara syirik di dalam masyarakat kita. Yang pasti, guru-guru, ulama, ustaz, cikgu mendalami, menyampaikan akidah uluhiyah rububiyah yang luhur dan sempurna, yang mendasarkan kepada akidah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diikuti oleh para-para salafus soleh yang muktabar. Wasiat yang kedua. Wabil walidain ihsan, dan dua ibu bapa pasti buat baik. Orang Melayu dia kurang masalah ayah ibu. Kita tengok orang sini, orang kafir, ya akidah yang tak betul, tapi masalah taat kepada ibu bapa, orang yang lebih baik daripada kita. Dia boleh gaji, sebahagian gaji dia bantu kepada ayah ibu. Orang-orang Melayu kalau boleh gaji, kalau tahu, jarang sekali, sedikit saja golongan yang bantu ayah ibu. Saya ada satu kes yang saya tahu. Seorang pelajar Muslim, dia cerdik pandai, dapat belajar, boleh modal daripada Rusia. Lulus dari Rusia, dia pergi kerja di Australia. Sekarang dia sebagai satu ketua hospital yang amat tinggi di Australia. Gaji beratus-ratus ribu. Ada kereta harga mahal, rumah yang baik. Isteri dia Australia, dia dapat. Pergi jumpa dengan ibu ayah. Ibu ayah masih lagi di rumah sewa. Anak kaya, mewah. Tapi ibu bapa rumah sewa, jual nasi lagi. Masa dia hantar anak dia belajar jual nasi, hari ini pun jual nasi. Mana anak ayah, anak yang ayah hantar, apa bantu ayah dia? Kita didiklah anak-anak kita supaya ingat jasa ayah ibu. Dan jarang sekali orang-orang Melayu mengingati jasa ayah ibu. Kadang-kadang cakap perkara yang tak baik, tuduh pula ayah ibu, tumpik kepada ayah ibu. Dengan itu, kita sebagai anak-anak ayah, ceritalah kepada anak-anak. Sebutlah kita kasih kepada anak. Kita sebagai bapa, kasih kepada anak. Cerita bagi dia tahu. Dan bersyaratlah dengan dia. Ada apa kita periksa, kat lu, ya apa itu. Kadang-kadang orang kita, masa halus dekat anak. Bawa anak boleh lagi, tak pernah dekat. Hanya sampai cok penjatuh, kembali cerita. Lu kembali cerita. Kau mesti bawa orang lu. Lu pun mesti bawa orang kau. Demikianlah wasiat yang kedua ini. Amat-amatilah kita supaya kita didik anak-anak kita keluarga yang bahagia. Warga yang ingat jasa orang tua. Orang-orang muda yang tak ingat jasa orang tua. Sangat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ketiga. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kamu bunuh anak kerana tak upah. Kita ada kes yang berlaku di Bangkok, 2,040 mayat untuk dibuih kepada separa angkan sepau. Kita yakin ke dalam 2,040 tak ada anak orang Melayu? Kalau yakin, cuba kita tengok Bangkok. Kalau pelajar-pelajar mengaji di Ram Kam Heng, mengaji di Pok Arah Tengah Bandit, Abek, Ebek, mereka duduk sekedudukan sebagai satu keluarga yang belum kami. Mula-mulanya, si abang pergi kain baju, adik tolong basuh. Adik pun basuh-basuh sudah, sampai abang pergi ambil kembali, maka abang pun dipunah. Adik, kita pergi makan. Yang kedua, tangga yang kedua, makan. Sudah makan, ambil pergi situ, pergi sini. Hingga sampai, susah sangat sewa umum mahal. Mari duduk sama. Dia duduk berkelami sebagai satu keluarga, tapi belum nikah. Sampai satu beberapa kes hantar oleh Tuhan ini nikah, minta dia orang tua. Nak nikah dia halang. Orang tua jawab pula, ngaji wijok dulu baru nak nikah. Anak tu duduk semua apa dah. Kita tak tengok kata dia berzina atau tidak. Tapi banyak kes yang berlaku, anak-anak muda pergi buang anak. Tahu anak supaya bakar anak itu. Nah, kita ini. Inilah masyarakat yang kita
orang-orang tua, harta anak pergi batok, ngaji jauh, nak cari ilmu. Sedangkan di rumah kita pun belanja.